sini memang agak belantara, masih banyak rumput liar. Jadi kita akan menuju ke lokasi titik tempat penanaman pohon jambu tanpa biji, jambu air ini. Ini lihat yang baru saja ditanam. Mudah-mudahan bertumbuh bagus, cocok dengan habitat ini. Tadi saat ditanam juga dipancing dengan pupuk kompos, jadi tidak langsung ditanam secara langsung, karena kalau ditanam secara langsung rawan dia tidak bisa hidup secara bagus, artinya kurang gizi, nanti itu akan berisiko tanaman mati dengan ditandai daun-daun mengering. Ini tanah di sini memang jenisnya tanah merah, tentu mungkin kurang humus. Jadi tentu saja wajib diberi pancingan tanah humus, pupuk kompos yang terbuat dari bahan-bahan kotoran hewan ternak. Ini pohon bibit didatangkan dari Pulau Jawa, tiba di Balikpapan sekitar, bukan sekitar sih, tetapi sudah 3 hari. Mudah-mudahan pohon ini bertumbuh bagus, tumbuh tinggi, berbuah, sehingga ini bisa menjadi manfaat bagi warga di sini. Buah-buahnya bisa dinikmati semua warga masyarakat yang ada di kawasan perumahan ini. Di sini banyak lumpur-lumpur liar, jadi harus rutin mengontrolnya agar nanti rumput-rumput liar ini tidak merambah ke pohon jambu air ini. Karena kalau merambah sampai ke jambu air, tentu akan kalah saingan ya, terancam digusur oleh rumput-rumput liar. Lihat nih. Nah, di sana itu adalah lokasi penanaman pohon tabe buyah. Baru dua bibit. Nanti berlanjut akan terus ditambah perlahan namun pasti. Mengingat anggaran yang tersedia terbatas, jadi membeli bibitnya tidak bisa langsung secara massal, hanya 1-2 sampai 5 saja. Mudah-mudahan insya Allah tiap bulan ada bibit-bibit pohon baru agar di sini menjadi taman rakyat yang cocok untuk menjadi lokasi yang menyenangkan.